Halo, selamat pagi sobat angler. Seperti biasa, saya pagi hari ini mancing ke spot yang mulai kering tanpa basa-basi. Dengan umpan andalan saya langsung melempar ke titik-titik spot yang saya kira akan ada sambaran sobat angler. Dan dengan prinsip jalanin aja dulu, siapa tahu nanti strike tanpa harus kecewa dengan keboncosan. Benar saja sobat angler, setelah beberapa kali lempar akhirnya strike. Umpan andalan saya langsung dapat sambaran. Sobat angler, sepertinya ikan target kita lumayan besar. Perlawanan ikan pun membuat joran saya melengkung. Dengan elemen api, udara, air, dan tanah yang sudah saya pelajari dari seorang avatar, perlawanan ikan pun menjadi tak berdaya. Dan akhirnya ikan pun mengalah dan menyerah. Dan berhasil saya naikkan ke darat. Strike guys, kita strike satu ini. Ukurannya lumayan. Kita mancing lagi ya, semoga masih ada sambaran. Jadi guys, tadi waktu saya casting ada ikan mujair lagi sekarat atau gak tahu kenapa, lumayan gede, dan saya ambil aja guys. Ini ikannya, ini guys, tadi saya casting ada ikan ini lagi mau mati kayaknya ya. Oh, jadi saya ambil aja, saya tangkap pakai tangan. Lumayan ya, karena tadi tempat ikan saya jauh, jadi pakai plastik dulu. Kita masukin tas dulu. Kita lanjut mancing ya. Untuk mancingnya saya pakai joran capung 732 dan reelnya Curado DC ya. Ini saya mancing di Karawang. Halo sobat angler, karena hari sudah mulai panas dan saya juga udah mulai capek ya, jadi kita mancing sampai di sini dulu. Untuk hari ini kita dapat 2 ekor. Satunya gabus, satunya ikan mujair. Yang ikan mujair jadi enggak tahu ikannya kenapa. Kayaknya lagi mabuk.